Indonesia. Kembali lagi bersama Catatan Burung 89. Di video kali ini admin akan bahas tentang deretan helikopter serbu canggih yang dimiliki TNI AD saat ini. Seperti apa? Mari simak ulasannya di sini. Angkatan Darat juga memiliki sejumlah helikopter tempur canggih. Ada satuan khusus penerbangan atau penerbat yang bertugas mendukung mobilitas tempur pasukan TNI AD. Biasanya, satuan ini memiliki misi menjangkau balik bukit yang tidak dalam dijangkau oleh serangan tembakan artileri. Serangan heli tempur TNI AD yang akan digunakan. Berikut ini beberapa helikopter canggih milik penerbat TNI AD. Helikopter NBEL-412. Sebelum menjadi NBEL-412, helikopter ini bernama Bell-412. Helikopter Bell-412 diproduksi oleh Bell Helicopter Textron termasuk heli serbaguna. Kemudian, Bell-412 diproduksi kembali oleh PT Dirgantara Indonesia dan dinamakan NBEL-412. Helikopter Bell-412 memiliki kapasitas maksimal saat lepas landas 5.397 kg dengan panjang helikopter 12,7 meter dan tinggi 4,6 meter. Helikopter dilengkapi mesin 2 AF Pratt & Whitney Canada PT6T3BE Twin Pack dengan kecepatan mencapai 259 km per jam. Helikopter Bell-412 memiliki jangkauan hingga 745 km. AH-64E. Penerbat juga memiliki Apache AH-64E yang dilengkapi dengan senjata-senjata canggih. Helikopter tempur memiliki senjata utama, yaitu meriam rantai M230 berkaliber 30 mm. Helikopter juga bisa membawa persenjataan lain seperti gabungan rudal anti-tank AGM-114 Elfire, roket kegunaan AM tanpa panduan 70 mm, 2,75 in, Hydra 70 dan rudal udara ke udara AIM-92 Stinger. Apache AH-64E dirancang oleh perusahaan Hughes Helicopter, Amerika Serikat. Helikopter bisa digunakan saat cuaca buruk dengan menggunakan avionik dan elektronik seperti sistem penandaan dan perolehan sasaran. Sistem penglihatan malam juru terbang, TADS-PNVS, pertahanan diri pasif inframerah, GPS, dan sistem paparan bidikan dan helmet terpadu IHADSS. Sama seperti Apache AH-64E, helikopter Mi-35P adalah helikopter tempur namun buatan Rusia. Ada banyak senjata yang melengkapi Mi-35P, seperti cannon GSH-30 kaliber 30 mm, rudal anti-tank 9M120 Ataka atau F-9 Spiral dalam kode NATO. Rudal anti-tank milik Mi-35P bisa menembak tank dan panser musuh dari jarak 8 km. Selain itu, tubuh helikopter ini dibuat dari bahan titanium dan kaca khusus Kevlar yang bisa menahan gempuran senapan mesin kaliber 12,7 mm. Nah, itulah ulasan yang bisa Catatan Burung 89 berikan. Jika menurut kalian bermanfaat, silakan like, komen, share dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang tahu update berita terbaru lainnya dari kami. Terima kasih.